Terima kasih Datuk Seri Speaker, ringkas saja. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masih lagi berbincang yang saya ini yang terakhir tentang satu akta undang-undang untuk kita pinda Akta Kebangkrapan 1967. Saya ingin membacakan suatu hadis untuk kita kenal orang yang bankrupt ni, siapa dia. Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul, aku Arab sikit dulu, atadruna manil muflis. Nabi bertanya kepada sahabatnya, adakah kamu tahu siapakah orang muflis, iaitu orang yang bankrupt? Para sahabat dahulu sudah kenal orang muflis. Mereka berkata, qalu al muflis fina man la darham lahu wala mata. Orang muflis ialah di kalangan kami ialah orang yang tidak ada harta wang ringgit, dirham, dan tidak juga tidak mempunyai harta mata, iaitu untuk keselesaannya. Tidak ada harta-harta untuk keselesaannya. Orang yang tidak mempunyai harta. Dengan kata lainnya, mereka berhutang dan tak boleh bayar hutang. Faqal, maka Nabi SAW berkata, innal muflis min ummati ya'ti yawmul qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha وسفك ما دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. Ah, ini suatu yang mungkin kita di dewan ini tidak menyentuh sedikit pun. Nabi kata orang yang muflis di kalangan umatku, umat Islam, ialah orang yang didatangkan pada hari kiamat nanti dengan solatnya, dia sembahyang, dia berpuasa, dia mengeluarkan zakat, tetapi dia telah syatama hadza, dia telah memaki orang itu, dia telah menuduh orang ini, wa qadhafa hadza, buat tuduhan-tuduhan palsu pada orang ini. Dia wa akala ma hadha ma la hadha, dia makan harta orang lain, kemudian dia menumpahkan darah orang lain, dia memukul orang lain, macam-macam kejahatan dilakukan. Maka diberikan hasanat dia, kebaikan dia, pahala dia kepada orang itu dan kepada orang ini. Jadi semua kebaikan dia itu akan habis, dan ketika habis semua hasanat dia itu, semua kebaikan dia, maka diambil dosa-dosa orang itu, diberi kepadanya, dan kemudian dia akan dihumbankan dalam api neraka. Inilah orang yang muflis sebenarnya, mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang yang bankrupt ini. Di akhirat nanti dia muflis. Di dunia ini kita ada orang-orang yang muflis juga. Sebagaimana para sahabat mengenali mereka ini ialah orang yang tidak boleh membayar hutang. Mereka berhutang. Jadi ada dah hutang dahulu. Tetapi zaman sekarang ini dunia berhutang terlalu banyak. Bahkan budaya berhutang ini sebagaimana disebut oleh sahabat-sahabat yang ramai, ia adalah suatu budaya hidup yang merosakkan masyarakat. Dan juga merosakkan negara. Kerajaan pun rosak disebabkan hutang yang banyak. Budaya berhutang ini. Dan kita tahu orang-orang yang kaya di dunia ini dan berkuasa di dunia ini ialah orang yang menguasai bank, sebagaimana diterangkan oleh Kelajaya. Bank-bank ini menguasai dunia, menguasai politik dunia, kerana mereka ini mempunyai wang yang banyak yang dibina di atas kredit, di atas hutang-hutang. Dan yang menderita ialah manusia seperti kita, rakyat seperti kita, apabila kita perlu kepada hutang untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang darurat dalam kehidupan kita, maka kita terpaksa meminjam dan kita terpaksa membayar hutang ini. Dan apabila kita tak boleh membayarnya, maka kita akan digelarkan seorang yang muflis, seorang yang bankrupt, dan tindakan-tindakan akan dilakukan oleh pihak berkuasa, kerajaan, untuk memastikan bahawa kita terpaksa membayar kepada bank-bank ini hutang-hutang kita. Kalau kita tak boleh bayar, maka kita akan dikenakan bankrupsi dan macam-macam tindakan yang akan dikenakan atas kita. Alhamdulillah, saya menyokong usul yang kita bawa hari ini kerana kita boleh mengurangkan sedikit sebanyak beban ke atas rakyat biasa, kerana mereka ini
Ya, apabila dikenakan muflis, mereka boleh menyelesaikan sedikit sebanyak hutang mereka. Mereka boleh sedikit sebanyak bagi, khususnya bagi orang-orang yang menjamin, yang tidak berhutang tapi menjamin sahabatnya dan rakan-rakannya atau keluarganya, maka mereka ini tidak dikenakan hukuman muflis kepada mereka. Ini suatu yang meringankan kepada orang-orang yang berhutang dan orang-orang yang menjadi garantor atau penjamin kepada penghutang ini. Maka ia adalah suatu, saya menyokong sebenarnya undang-undang ini yang membantu kita, membantu rakyat kita supaya boleh berdepan dengan suasana yang kita hadapi ini. Saya ingin mengatakan di sini bahawa ramai di antara kita yang berhutang dengan oleh kerana kita menggunakan pinjaman peribadi, sama ada dalam kredit kad atau pinjaman bank peribadi. Apabila kita meminjam secara peribadi ini, katakan RM10,000, dan apabila kita tak boleh bayar mengikut bulanan, yang RM10,000 ini akan meningkat, akan berbunga dan berbuah menjadi RM20,000, RM30,000, dan akhirnya akan menjadi RM30,000. Dan apabila RM30,000, kita akan dikelam muflis. Kita hanya meminjam RM10,000, tetapi kerana sistem riba yang kita amalkan sekarang ini, maka kita dijadikan muflis kerana bunga yang kita tak boleh bayar. Dan inilah bahayanya sistem riba yang ada sekarang ini, yang boleh memufliskan ramai orang kerana mereka tidak mampu untuk membayar hutang mereka. Kalaulah tidak ada sistem riba, ada di sana itu Qardul Hasan, maka kita perlu hanya membayar hutang kita sahaja, itu prinsipal kita sahaja, tidak payah kita membayar bunga ini, maka kurang orang-orang yang akan muflis. InsyaAllah akan kurang. Tetapi ramai yang menjadi muflis ialah kerana mereka tidak mampu membayar bunga daripada hutang-hutang mereka. Dan sekarang kita perbanyakkan lagi bunga ini sampai RM50,000. Sampai RM50,000 barulah kita cut off bahawa mereka akan digelar muflis. Tak ada bezanya, lebih baik di cut off dalam RM30,000. Karena dengan itu hutang mereka RM30,000 saja, tidak sampai RM50,000. Sekarang hutang mereka sampai RM50,000 disebabkan oleh bunga itu sendiri. Jadi ini satu kerugian kepada orang yang berhutang ini. Di sinilah maka menyusahkan. RM30,000 atau RM50,000 bagi saya tidak ada beza. Yang pentingnya, orang itu tidak dapat membayar hutang, dan apabila tidak membayar hutang disebabkan oleh bunga yang sentiasa meningkat, maka dia digelar muflis. Sebenarnya muflis ini, sebagaimana diberitahu oleh kawan-kawan juga, ia suatu yang menyelamatkan orang itu, kerana boleh digelar muflis, dia tidak perlu lagi membayar hutang. Dia tidak perlu bayar. Dia hanya dibuat tindakan atasnya, tidak boleh berjalan, tidak boleh melancung, tidak boleh meminjam lagi. Alhamdulillah, maka dia berhenti daripada meminjam. Mungkin dia ada suatu seorang yang kronik meminjam, hidupnya meminjam sana, meminjam di sini, akhirnya sampai pada tahap muflis, maka dia tidak boleh meminjam lagi daripada bank. Tetapi dia tetap akan meminjam juga. Orang yang seperti ini akan terus meminjam dan akan berhutang ke sana, berhutang ke sini, minta di sana, minta di sini untuk berhutang. Tetapi dengan adanya keadaan muflis ini, maka mereka tidak boleh meminjam daripada bank atau daripada institusi keuangan, yang mana dengan itu menjaga juga institusi keuangan ini supaya mereka ini tidak memberi pinjaman kepada orang seperti ini. Kalau diberikan juga lagi mereka tidak akan bayar hutang, dan bank juga akan kerugian. Jadi menjaga bank dan menjaga juga golongan yang berhutang, yang memang hidup dia berhutang dan tidak mau bayar hutang. Dan kita tahu ramai di kalangan orang yang berhutang ini, mereka tidak mau bayar. Ramai, bukan sedikit. Jadi ini suatu masalah yang besar. Dan mungkin yang cerdik di antara mereka, dan kita tahu ramai orang yang cerdik, mereka merancang untuk meminjam begitu banyak dan tidak membayar. Dan mereka menganggap bahawa mereka sahaja, seorang diri sahaja yang akan bankrupt. Anak diri, isteri mereka tidak akan bankrupt. Bahkan semua harta dia, duit yang dia pinjam itu diberikan kepada anak-anak saudara, anak-anak dia, saudara mara dia. Jadi dia tidak punya harta sedikit pun. Jadi buat pinjaman ini untuk membantu keluarga dia. Ini orang yang cerdiklah. Dia meminjam itu untuk membantu keluarga dia. Biar dia seorang saja yang jadi bankrupt, jadi muflis, orang lain jadi kaya. Ini ada juga manusia yang seperti ini, yang mana saya tak tahulah dalam akta ini di manakah letaknya kawalan kepada golongan-golongan yang seperti ini. Jadi saya minta penjelasan daripada pihak kerajaan. Dan satu lagi akhir sekali, saya nak tahu orang yang meminjam daripada perbankan Islam, berapa ramai yang bankrupt?
jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sekian, terima kasih.